Assalamualaikum sobat-sobat pecinta tanaman. Apa kabar hari ini? Selalu sehat dan semangat ya. Hari ini saya senang sekali karena adenium sambungan saya 2 bulan yang lalu mulai berbunga. Dan ini adalah bunga perdananya. Bagi saya istimewa sekali, karena adenium yang ini adalah sambungan dari adenium yang lain. Pokok dari pohonnya adalah adenium yang berwarna pink, dan sambungan yang sedang berbunga sekarang adalah adenium yang berbunga putih. Jadi, satu pohon adenium ini saya bikin 4 macam bunga. Nah, ternyata yang berbunga duluan adalah yang adenium berbunga putih. Semoga yang lain menyusul. Kalau semua sambungannya berbunga, lucu kali ya. Ada 4 macam bunganya. Unik menurut saya, karena satu pohon dengan 4 macam bunga. Walau hasil sambungannya belum begitu bagus, tapi namanya juga belajar. Nah, di sampingnya ini ada bunga melati air yang juga berwarna putih. Jadi, hari ini ada 3 warna putih bunga-bunga saya yang bermekaran. Ada bunga adenium, ada bunga melati air, ada juga Wijayakusuma yang rajin sekali berbunga. Dan 2 minggu yang lalu dia baru berbunga, sekarang sudah muncul lagi bunganya. Mau tahu? Ini dia, ada di sebelah kanannya. Bunga Wijayakusumaku yang rajin berbunga. Tara. Nah, ini bunganya. Walaupun potnya tidak besar, tapi agaknya Wijayakusuma saya ini produktif sekali. Saat ini, dia mengeluarkan belalai-belalai rantingnya yang panjangnya kira-kira 1 meter masing-masing. Ada 3. Walau sedang berbunga, ada juga calon-calon kuntum kecil yang keluar dari belalai-belalai rantingnya. Ini adalah calon bunga yang baru. Dan tidak hanya satu loh sobat-sobat. Ada beberapa. Yang ini ada lagi. Dia keluar dari daun. Kuntum-kuntum kecil yang seperti ini nantinya akan mekar, menggantikan bunga yang sekarang sedang mekar kira-kira 1 minggu kemudian. Itulah kenapa Wijayakusuma saya tidak pernah berhenti berbunga. Karena setelah bunganya rontok, akan digantikan oleh bunga yang lain. Capek nggak ya tanaman Wijayakusuma ini berbunga terus? Saya yang merawatnya sih senang sekali. Nah, di sampingnya ini sebenarnya ada lagi bunga berwarna putih, tapi sekarang tidak sedang berbunga. Ini dia, namanya bunga lotus atau bunga seroja. Bunganya sangat cantik dan besar sekali. Bisa besarnya 3 telapak tangan saya. Kebetulan juga bunganya berwarna putih. Nanti saya videokan ya saat berbunga. Walau tidak sedang berbunga, saya suka sekali dengan daunnya. Warnanya hijau cerah. Tulang-tulang daunnya yang kelihatan nyata.
motifnya cantik. Tangkainya yang panjang, kalau tertiup angin, bergoyang-goyang, rasanya sejuk dilihatnya. Mengingatkan kembali untuk sobat-sobat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like dan komennya. Nah, demikian sobat-sobat. Keceriaan saya di pagi ini bersama 3 bunga warna putih saya yang mekar bersama. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.